Kerajaan Negeri Melaka membelanjakan RM450,000 bagi membantu membina dan membaik pulih 27 unit rumah keluarga B40 yang terjejas akibat bencana sepanjang tahun lalu. Jelas Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, bantuan melalui Lembaga Perumahan Melaka LPM itu untuk kerosakan akibat banjir, kebakaran dan sebagainya. Lima unit daripada bilangan tersebut merupakan rumah baharu. Dalam pari itu, untuk tahun ini, LPM merancang membina 60 unit rumah menerusi program Melaka Rumahku dengan kos keseluruhan RM3 juta untuk golongan memerlukan. Keutamaan kepada golongan asnaf dan miskin dengan tapisan ketat. Tadi ada 60. Mereka yang benar-benar layak macam asnaf, miskin dan sebagainya. Kalau mereka rumah ditimpa musibah macam kebakaran, banjir dan dah tinggal tangga di rumah, mereka ini mereka layak untuk menerima. Betul-betul pada mereka yang memerlukan. Kalau orang tak ada rumah, yang betul-betul tak ada rumah lah. Mungkin kena halau ke banyak kes-kes macam ini kan. Yang itu kita bagi. Dengan syarat mereka punya tanah sendiri. Kita bina rumah dia, tapak siapkan dan kita bina rumah. Macam prosedur rumah yang biasa. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan kunci rumah program Melaka Rumahku di Durian Tunggal, Melaka.